Halo semua, balik lagi di channel Bang Bong TV. Oke, kali ini gue mau ngajakin ngejam Mr. Takji. Halo, 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 halo. Oke, kita mau ngejam ya, Ji ya. Ayo, ayo, ayo. Kita ayo. Bebas aja. Kita di sini ngejam emang nggak pernah janjian, jadi nggak tahu nih mau ngejam apa. Ngejam gimana nih, bro? Nih? Langsung aja lah. Langsung. Oke, chordnya gimana? Chordnya gini, gini. Oke. Biasa gila Takji. Gokil men. Lu pakai gitar apa, Bang? Ini gua lagi pakai Solo King, men. Solo King. Solo King gitar. Solo King dan gua pakai Toka. Ini yang banyak ditanya nih, Ji nih. Kita lepas ini dulu kali, okay, okay, biar okay, kaitan. Okay, boleh, biar kaitan ya mereknya. Ini sini, banyak ya. Banget teman-teman yang nanya nih, makanya gua hadirin langsung Takji. Dari mana, men, lu? Gua dari Tokai Gitar Indo dan juga dari Solo King Indo. Oke, kita mau tanyain bedanya Tokai sama Solo King nih. Langsung ke Mr. Takji langsung. Bedanya Tokai dan juga Solo King. Lo mau tahu, lo mau tahunya dari sisi mana dulu nih? Banyak yang nanya, Bang. Bedanya dari soundnya ya, Dari sound. Oke, okay, sebelumnya dijelasin dulu. Sebenarnya ini adalah dua brand yang berbeda, tapi ini adalah brand original. Oke, okay, original ya. Jadi kalau misalnya Tokai gitar itu kan memang aslinya kan memang made in Jepang kan. Okay. Cuman memang kita ada juga yang Jepang, tapi ada juga yang made in China. Bedanya itu ya di kualitasnya juga beda. Kita bahas yang
mungkin karena dia mungkin satu level lah ya. Okay. Kita jadi bahas yang Cina dan Solo King China ya. Yang made in China juga. Okay. Ini kan harganya di 5250, ini 4,7. Rp250.000. Betul? Ini 4760. 4.760.000. Beda sedikit ya? Beda sedikit ya. Bedanya. Beda sedikit. Ya. Beda sedikit. Oke, yang pertama itu sama-sama bodinya Alder. Sama-sama Alder ya? Iya. Oke, dengan jadi Tokai Guitar itu menggunakan body Alder dan memang ini seperti Strat, Stratocaster pada umumnya. Kalian bisa lihat di sini ada 3 single coil di situ. Oke. Okay. Tapi kalau di Tokai Guitar kita menyebutnya itu adalah Gold Star Sound. Gold Star Sound untuk tipenya ya, men. Okay. Jadi kalau misalnya tipe seperti ini nih, body-body Stratocaster seperti ini, kalau di Tokai Guitar kita menyebutnya Gold Star Sound. Gold Star Sound, oke? Okay? Oke. Okay? Lalu di sini juga menggunakan hard Canadian maple. Oh, hard Canadian maple. Okay. Hard Canadian maple juga. Kalau yang Jepang itu hardware itu menggunakan Goto semuanya. Okay. Tapi kalau yang Cina ini memang bawaan dari Made in China-nya. Oke. Okay. Dan perbedaan yang jelas dengan Solo King ini adalah bisa Coba lo speknya Solo King nih, gue mau tahu. Speknya Solo King dulu. Sama bodinya juga Alder juga. Alder body, man. Alder body juga. Okay. Dan ini dia menggunakan roasted maple. Roasted maple. Roasted maple neck. Di sini dia menggunakan rosewood fingerboard. Ini yang si rosewood fingerboard ya. Ya, rosewood fingerboard. Dan ini di sini kita kebetulan yang HSS ya. HSS ya, humbucker single single. Oke. Okay. By the way, ini serinya itu adalah Solo King MS1 Classic. MS1 Classic. Kalau yang itu Tokai Guitar AST52. Oke, ini dari speknya teman-teman udah tahu ya. Ya. Kayak gimana aja dan sekarang perbedaan soundnya nih untuk Solo King dan Tokai gimana nih kurang lebih. Kalau dari perbedaan soundnya memang dari brandnya sendiri Tokai Guitar yang Gold Star Sound ini AST52 memang kayak lebih ke arah-arah sound-sound vintage. Jadi kita akan mendengar banyak kemiripan dengan Stratocaster pada umumnya. Oke. Okay. Okay, tapi dengan sound yang lebih jernih dan juga lebih warm. Oke. Okay, oke, okay, tapi kalau Solo King ini kan memang dia jatuhnya itu gitar modern. Gitar modern. Karena okay. fitur yang dia punya itu cukup banyak. Mm-hmm. Dia punya 2 point tremolo di sini dengan big block saddle, terus di sini juga pakai split coil untuk memecah humbuckernya ini menjadi single coil, 5-way switch, juga spoke wheel di sini. Okay. Oh, jadi maple. Dia ininya di sini ya, mainnya apa? Yoi. Setting thrust root-nya dari gampang. Sini. Gampang banget dari sini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan gampang terus, banget dari sini. Lalu dia menggunakan locking tuner juga. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang Solo King dan Tokai itu mirip-mirip aja enggak? Ini beda jauh. Ternyata beda jauh ya, men. Ternyata beda jauh. Oke, okay, dia jauh. Lebih modern, dia lebih vintage. Kurang lebih gitu ya. Jadi kurang perbedaan seperti itu. Solo King dan modern kurang lebih si Solo King dan modern, Solo King dan Tokai kurang lebih Tokai lebih vintage dan Solo King lebih, modern. Lebih modern untuk fiturnya ya. Yep. Dan untuk shape neck-nya nih, gua rasa ini gede ya mainnya. Ini agak gede. Memang okay, kan basic-nya kan kayak yang gitar-gitar vintage. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main chord-chord yang manis, seperti gua, bisa menggunakan gitar ini dengan sangat mudah. Karena gini, banyak juga yang bilang kalau neck tipis itu enak. Enggak juga sih kalau memang tangan kita lebih besar dan kita lebih suka neck yang gede. Neck yang gede nggak ada masalah. Dan si Solo King itu necknya, profil necknya men? Memang sedikit lebih tipis karena memang disesuaikan dengan gitaris-gitaris modern. Oh, dia juga ada siap sininya ya men? Ada dong. Oke, modern banget ya. Jadi tipe Solo King ini sangat modern dan tipenya Tokai ini lebih ke vintage. Jadi lebihnya, kurang lebihnya seperti itu men. Oke. Oke, dan apa nih kelebihan dari si Tokai menurut Mr. Taji nih, kenapa orang harus milih Tokai daripada Solo King dan kenapa orang harus beli Solo King daripada Tokai? Nah, itu dia perbedaan pertanyaan yang paling sering ditanyain Fred. Apa? Paling sering, "Bang, gua mau beli deh Tokai sama Solo King bagus mana?" Nah, gua langsung juga. Jawab beda. Uh-uh. Lo beda, lo maunya kemana? Kalau lo memang menginginkan gitar dengan nuansa vintage ala-ala Sato mungkin okay. Dan kebetulan kan kita juga ada kerjasama dengan Satria. Lo bisa lihat di IG-nya dia, Satria. _ STM ya, STM apa sih itu STM? Satria and the Monster mungkin. Kirain lulusan STM dia. Bukan. Okay. Mungkin Satria and the Monster kali ya, Satria Monster gitu loh. Oke. Lo bisa mendengar karakter Tokai Guitar AST52 dengan sangat jelas. Karena yang dipakai dia itu adalah made in China. Oh, itu made in China? Itu made in China. Jepang itu kali kalo, bro, soundnya enak banget itu ya. Itu made in China. Kita ada kerjasama sama dia itu 2 tahun dan dia itu menggunakan made in China. Dan dia bisa dengan sangat bagus untuk kayak apa ya? Mempresentasikan sound Tokai Guitar dengan sangat bagus. Oke. Warm. Oke. Halus. Gitu. Jadi kalau misalnya lo nyarinya yang seperti itu, gue butuh yang santuy-santuy, yang buat neo soul, ya gue akan prefer ke
Tokai gitar. Tokai gitar, oke. Okay. Tapi kalau misalnya lo suka yang agresif, gitar yang berbodi Stratocaster tapi dengan steroid. Steroid itu gimana maksudnya? Jadi ibaratnya tuh tenaganya jauh lebih. Bum. Oke. Okay. Lo bisa ke solo king gitar. Jadi ini adalah dua hal yang sebenarnya berbeda. Jadi dua hal yang berbeda. Kesimpulannya kalau lo cari yang lebih vintage, yang dengan ya kita main-main yang lebih santuy-santuy, bisa teman-teman sikat Tokai Gold Star Sound ya. Ya. Kalau yang mau doyan ngebut-ngebut, bisa. Nah, bisa, kayak bisa, Mr. Taji doyan ngebut-ngebut, ya lebih cocok Solo King ya. Tapi kalau misalnya gue saranin sih ya beli dua-duanya aja. Karena gitar itu gak cukup satu. Oh, gitar gak contohnya cukup siapa? Satu. Contohnya siapa? Contohnya lu, gitar lu banyak. Gue tukang jualan. Gitar gak cukup satu sih. Oke, okay. Ini ya kurang lebih ya perbedaan antara Solo King dan Tokai ya. Yap. Oke, okay, Bang Taji, thank you nih udah bagi-bagi ilmunya dan udah ngasih tahu nih perbedaan Tokai sama Solo King ya. Iya dong. Thank you Bang sekali lagi Bang. Yep. Sama-sama Freddy. Dan jangan lupa kalau mau beli Tokai sama Solo King bisa ke Naviri, bisa juga di sini ya Bang. Bisa di mana aja. Tapi perlu ditekankan lagi kalau Solo King ini brand original ya. Brand original ya. Brand original. Jadi teman-teman mungkin banyak nanya ini Solo King beneran ada gitarnya apa gimana sih gitu. Brand original dong, buatan pabrik. Buatan pabrik. Bukan buatan rumah gitu bukan. Jadi kalau misalnya beli Solo King itu jangan ragu kalau misalnya gitar itu gitar KW enggak itu gitu. Original. Made in China ya, Solo King dan Tokai. Oke, okay, yes. Thank you Bang sekali lagi. Sama-sama Freddy. Udah sempetin waktunya mampir ke sini dan sama-sama. Jangan lupa subscribe dan share, like juga ke teman-teman yang lain. Dan siapa lagi nih yang mau kita undang ke sini, silakan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita datangin. Thank you.